vakum kan. Beberapa tahun terakhir ini baru direnovasi. Iya, saya lihat hotelnya kalau penilaian dari yang berkunjung ke sini itu yang paling bagus katanya. Oh ya. Cuma nggak tahu Novotel ratingnya masih kalah sama itu. Novotel itu memang dia udah modern. Iya, kalau ini heritage. Udah bintang 5 kan? Bintang kalau Novotel bintang 4. 4 ya. Oh, ini alun-alunnya ya. Ada. Malam-malam ada pasar malam nih enggak? Enggak, cuma sering ada kegiatan malam hari, cuma pasar malam enggak. Kebetulan aja kalau ada hari-harinya gitu ya. Kalau ditutup ya. Enggak boleh. Oh, bisa ke sininya enggak boleh, ke sananya boleh. Saya mau kasih bentar ibu. Kalau pantai yang dekat selain pasir pagi ya tadi ya? Pasir padi. Ya. Kalau yang ke arah sana apa? Air anyir. Nah, yang paling dekat lah, dua itulah, air anyir sama pasir padi. Tapi air anyir itu dibilang dekat sekali enggak, dia udah di atas udah 20-an kilo dia. Oh, kalau pasir padi ini kan sekitar ya belasan lah ya. Kalau mau ke itu apa Parai ya? Mau Parai itu kalau dari sini mau sekitar 40 kilo. Nah, gitu. Bus yang tanggung itu. Enggak ada sih khusus melayani ke sana enggak ada. Enggak ada. Tapi harus maksudnya kalau kayak bus-bus gede tadi itu enggak juga yang melayani langsung ke sana enggak juga. Harus jalan lagi ke dalam. Betul. Dia memang mobil yang khusus melayani ke itunya enggak ada. Jadi yang sana tuh umumnya tertera semua. Sendiri aja Pak. Temannya mau diajak sakit. Temannya mau diajak tapi sakit, nggak jadi. Tan Steel Resto. Wisata dia ya, termasuk 10 destinasi itu kan. Nah, dia yang pegang kalau ada sama dia. Kalau bangkanya enggak terlalu itu ya. Nah, ini museum nih. Cintima. Boleh deh saya di sini aja enggak apa-apa. Hah? Saya di sini aja dulu, turun di sini. Nah, kalau keluar di sini, Mas. Sana udah, ya? Udah ketemu kantor pos tuh, udah dekat itu saja Mas. Saja ya. Iya. Udah kantor pos keluarnya. 5.000 ya. Ya, makasih Mas ya. Makasih. Hati-hati. Makasih ya, Pak. Ya.